Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar berkenaan dengan kanser rahim. Kanser rahim eh. Okey, rahim kode dalam istilah perubatan yang kita panggil uterus. Okay, rahim adalah organ peranakan seorang wanita dan ia adalah organ yang paling besar di dalam sistem peranakan seorang wanita eh. Dan sebelum kita berkenalan dengan kanser rahim ni, terlebih dahulu saya nak terangkan apakah itu rahim. Saya akan lukis rahim ni. Dia berbentuk seperti buah pear macam ni. Ini adalah pangkal rahim. Ini adalah bahagian bawah faraj. Dan di hujung atas kiri kanan rahim ni terdapat tiub fallopian. Okay. Tiub fallopian. Dan kelenjar ovari kiri dan kanan. Kedua-dua kelenjar ovari ini dipegang oleh ligamen ovari, okay. Dan jika kita lihat di dalam organ rahim ini terdapat rongga rahim yang berbentuk tiga segi macam ini daripada pandangan hadapan . Dan rongga rahim ini mempunyai komunikasi dengan rongga pangkal rahim. So ini adalah pangkal rahim ataupun cervix . Ini adalah vagina ataupun faraj. So ini adalah rahim, tube fallopian, dan ini adalah ovary . Okay. So rongga faraj ni ada mempunyai komunikasi hubungan dengan rongga pangkal rahim dan seterusnya masuk ke dalam rongga rahim yang juga ada komunikasi dengan tube fallopian supaya boleh berlaku proses persenyawaan apabila ovum yang dilepaskan daripada kelenjar ovari ini akan bertemu dengan sperm yang masuk ke dalam dan bertemu di kawasan tube fallopian dan kemudian dibawa balik dan berlakulah implantasi di dinding rongga rahim . So jadi di dalam rongga rahim ini terdapat apa yang kita panggil endometrium. Endometrium ni adalah selaput yang meliputi dinding rongga rahim . Yang saya merahkan ni, warna merah ni. Okey. Yang berwarna merah ni, dan dinding inilah yang selalunya turun sebagai darah haid setiap bulan . Dia akan menebal . Kemudian dia turun darah haid dan kemudian seterusnya menipis dan kemudian dia akan melalui proses kitaran yang selanjutnya di mana dia menebal dan turun sebagai darah haid jika tidak berlaku proses persenyawaan dan kehamilan . Dan jadi kalau kita lihat organ rahim ni, organ rahim ni adalah di bahagian ini. Ini kita panggil rahim . Ini pangkal rahim . Okey. Jadi organ rahim ni sebenarnya terbahagi daripada dua komponen . Yang utama. Yang pertamanya kita panggil endometrium tadi, iaitu ini selaput yang warna merah ni. Kita panggil endometrium. Okey, yang turun sebagai darah haid . Dan komponen yang kedua adalah dinding. Dinding rahim . Dinding dia ni. Ini kita panggil dinding rahim . Dinding rahim yang dibina oleh otot, otot smooth muscle, otot lembut, otot-otot okay. Dan kalau kita lihat endometrium ni dengan lebih dekat, kalau saya ambil katakan gambaran endometrium yang lebih dekat, kita besarkan di sini . Kita akan dapati bahawa endometrium ni sebenarnya terdiri daripada kelenjar macam tu . Okay. Dibesarkan . Ini warna merah ni, dia ada kelenjar macam tu yang dibina oleh sel-sel epithelium . Sel-sel epithelium . So ini adalah endometrium endometrium. Besarkan . Endometrium . Okey. Dan di bahagian sini ni dah dinding rahim lah ni . Sini dinding rahim. Dinding yang terdiri daripada otot. So ini adalah endometrium . Endometrium. Dan endometrium ni terdiri daripada dua komponen, iaitu yang saya sebutkan tadi, kelenjar yang dibina oleh sel-sel kolomna, sel-sel kolomna macam ni . Sel ataupun glandular cell yang
merupakan sel epitelium. Dia berbentuk panjang macam tu. Dan dia akan melalui perubahan-perubahan mengikut rangsangan hormonnya. So ini adalah sel-sel yang kita panggil sel epitelium. Sel epitelial. Dan di bahagian sini pula kita panggil stroma dia. Ataupun endometrial stroma. Jadi endometrium terdiri daripada dua komponen, iaitu sel epitelial dan juga endometrial stroma. Okay. Jadi kesimpulannya, rahim terbina daripada tiga komponen utama lah sebenarnya. Satu adalah sel epitelium di sini. Kemudian kita ada endometrial stroma di dalam endometrium dan juga dinding rahim. Ada tiga komponen utama. Jadi bila kita sebut tentang kanser rahim sebenarnya, dia terdiri daripada dua kanser utama, iaitu kanser yang datang daripada sel epitelium ni yang kita panggil epithelial cancer. Cancer ataupun lebih spesifik kita panggil endometrial carcinoma. Endometrial carcinoma. Sebab bila kanser tu datang daripada sel epitelium, dia dipanggil carcinoma. Disebabkan oleh sel epitelium ni terletak di endometrium, so kita panggil endometrial carcinoma. Dan komponen kedua kanser yang datang daripada dinding, daripada organ rahim ni, adalah dipanggil sebagai sarcoma. Okey. Iaitu datang daripada, apabila kanser itu datang daripada endometrial stroma dan juga daripada dinding rahim. Okey. Jika sarcoma itu datang daripada dinding rahim yang dibuat oleh otot-otot lembut ataupun smooth muscle, ia dipanggil leiomyosarcoma. Sarcoma. Okey. Dan jika sarcoma ini datang daripada endometrial stroma ni, dipanggil endometrial stromal sarcoma. Okey. Faham? Jadi kesimpulannya, kanser rahim ni sebenarnya terdiri daripada dua jenis utama, iaitu kanser yang datang daripada sel epitelium yang kita kenali sebagai endometrial carcinoma, dan juga kanser yang datangnya daripada endometrial stroma dan juga dinding rahim yang dipanggil sarcoma. Di mana jika kanser itu datang daripada endometrial stroma ini, ia dikenali sebagai endometrial stroma sarcoma. Dan jika dinding daripada kanser itu datang daripada dinding rahim, ia dipanggil leiomyosarcoma. Dan kedua-dua ni dikumpulkan ke dalam satu kumpulan yang dipanggil uterine sarcoma. Sarcoma, okey. Dan ini satu grup lagi dikenali sebagai endometrial carcinoma. Carcinoma. Jadi kesimpulannya, kanser rahim ni terdiri daripada dua kumpulan yang besar, iaitu satu dipanggil endometrial carcinoma dan nama kedua adalah uterine sarcoma. Okey. Dan uterine sarcoma ni terbahagi kepada dua, iaitu satu endometrial stroma sarcoma dan yang keduanya leiomyosarcoma. Walau bagaimanapun, kanser yang paling utama apabila kita sebut kanser rahim ni adalah daripada jenis endometrial carcinoma yang terdiri daripada lebih daripada 95%. Okey. Daripada kanser rahim ni adalah dalam kumpulan endometrial carcinoma, iaitu kanser yang datang daripada sel-sel epitelium di endometrium. Dan uterine sarcoma ni adalah kanser yang jenis kanser yang sangat jarang berlaku, iaitu kurang daripada 5% daripada keseluruhan kanser rahim. Walau bagaimanapun, uterine sarcoma ni adalah jenis kanser rahim yang sangat ganas, yang sukar untuk dirawat. Jadi bila saya sebut tentang kanser endometrium, dia merujuk kepada yang ini, yang lebih kerap berlaku. Dan nanti saya akan terangkan berkenaan dengan endometrial carcinoma ni. Apakah endometrial carcinoma dan apakah bagaimanakah kita mengklasifikasikan endometrial carcinoma. Dia juga ada
berapa jenis invader karsinoma ni, berapa jenis yang kita perlu faham kerana dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan juga memerlukan kaedah rawatan yang berbeza. Kedua-dua jenis kanser rahim ini sama ada ni iaitu epithelial karsinoma ataupun endometrial karsinoma dan uterine sarcoma perlu dirawat dengan kaedah yang agak berbeza. Okey. Okey, sebagai ringkasan yang apa yang telah kita pelajari tadi, rahim dibina oleh dua komponen utama iaitu endometrium, okey, yang merupakan selaput rongga rahim yang datang yang luruh sebagai haid, dan juga dinding rahim yang dibina oleh otot lembut atau smooth muscle. Dan bila kita ambil secara kita membesar apa nama struktur endometrium ini, kita akan dapati endometrium ini terbina daripada dua komponen iaitu sel-sel epithelium dan juga endometrial stroma. Dan kanser yang datang daripada sel-sel epithelium yang terletak di endometrium ini dikenali sebagai endometrial carcinoma yang merangkumi lebih daripada 95% daripada keseluruhan kanser rahim. Dan kanser yang datang daripada endometrial stroma ini pula dan juga dinding rahim dikumpulkan bersama dan dikenali sebagai sarcoma ataupun uterine sarcoma. Jika kanser itu datang daripada endometrial stroma, ia dikenali sebagai endometrial stroma sarcoma. Jika datang daripada dinding rahim yang dibina oleh otot, ia dikenali sebagai leiomyosarcoma. Tetapi uterine sarcoma sangat jarang, iaitu kurang daripada 5%. So saya akan terangkan berkenaan dengan epithelial uterine cancer ataupun endometrial carcinoma ini untuk kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, kanser rahim yang paling utama adalah kanser endometrium. Kanser endometrium ini adalah kanser rahim yang paling utama. Atau lebih spesifik ni kita panggil endometrial carcinoma, carcinoma ataupun kanser carcinoma, okey. Dan endometrial carcinoma ni merangkumi lebih 95% daripada kanser rahim. Dan kanser endometrium ni, iaitu kanser yang datang daripada sel-sel epithelium itu pula terbahagi kepada dua jenis yang utama, iaitu pertama kita panggil jenis 1 ataupun type 1, dan nombor 2 kita panggil type 2 ataupun jenis 2. Dan type 1 ni merangkumi 85% daripada kanser endometrium ni, manakala type 2 ni cuma lebih kurang 15%. Dan kalau kita sebut tentang apa nama epithelial uterine cancer ni, endometrial carcinoma ni, selalunya kita akan merujuk kepada type 1 lah, sebab dia ada perbezaan sikit lah. Kerana type 2 ni selalunya berlaku ke atas wanita yang agak berusia, lebih yang sudah putus haid. Dan jenis type 2 ni adalah jenis yang lebih ganas dan rawatan pembedahannya juga sikit berbeza. Dan bila kita sebut type 1 ni, selalunya type 1 ni adalah jenis kanser yang disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen yang terlalu tinggi untuk jangka masa yang panjang. Dan ada beberapa risiko seseorang itu untuk mengalami kanser endometrium. Di antara risiko-risiko yang menyebabkan seseorang itu boleh mengidap kanser endometrium ni, okey, adalah seperti berikut. Risiko mengidap kanser endometrium, pertama yang utama adalah obesity, kegemukan. So wanita yang lebih gemuk, lebih obes, mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk mengidap kanser endometrium. Yang kedua adalah wanita yang tidak mempunyai anak, ataupun kita panggil nulliparity. Nulliparity ni maksudnya dia tidak ada anak, sama ada dia sudah berkahwin tetapi dia tidak mempunyai anak, dia mengalami masalah kesuburan, ataupun dia mempunyai anak yang sedikit, seorang contohnya, dan ataupun dia tak belum berkahwin, tentu sekali dia kemungkinan besar dia tidak ada anak lah. Dan kemudian yang ketiganya, risiko untuk mengidap kanser endometrium ni adalah seseorang wanita yang lambat umur usia menopause, usia putus haidnya, melebihi 52 tahun.
Contohnya wanita yang masih datang haid walaupun pada usia 55 tahun contohnya. So ini adalah di antara wanita-wanita yang berisiko tinggi. Bila saya sebut berisiko tinggi bukan bermaksud dia mesti mengidap kanser endometrium, tetapi kajian menunjukkan orang-orang yang haid, yang putus haid pada usia yang lebih lanjut, dia mempunyai risiko yang lebih tinggi ya, berbanding dengan orang yang lebih muda putus haid ya. Kemudian orang-orang yang wanita-wanita yang mengalami masalah pendarahan yang banyak ya, kita panggil ketika dekat putus haid, kita panggil heavy ini berat lah, heavy perimenopausal ya. Perimenopausal bleeding ya. Perimenopausal ni adalah umur usia di sekeliling menopause. Contohnya 50 atau 48 hingga 55 macam tu. Dan dia mengalami pendarahan haid yang berat. Yang berat. Sepatutnya bila seseorang itu dekat hendak menopause, pendarahan dia sepatutnya lagi semakin kurang. Tetapi orang-orang ini dia terbalik. Dia mempunyai pendarahan yang banyak. Dia perlu pergi jumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut. Pesakit ataupun wanita yang mengidap kencing manis, diabetes, adalah juga di antara golongan yang berisiko tinggi untuk mengidap kanser endometrium. Kemudian wanita yang mengidap darah tinggi ataupun hypertension, juga berisiko untuk mengidap kanser endometrium. Wanita yang mengambil hormon, makan hormon tanpa kawalan ataupun tanpa nasihat pakar, ataupun wanita-wanita yang mengambil herba-herba yang kita tidak tahu kandungannya, mungkin mengandungi hormon untuk jangka masa yang panjang, juga terdedah kepada risiko untuk mengidap kanser endometrium. Kemudian wanita-wanita yang mengidap prakanser, so kanser endometrium ni dia mempunyai peringkat prakanser dia. Peringkat prakanser ni adalah bukan kanser, tetapi adalah peringkat di mana dia boleh bertukar menjadi kanser. So kalau kita tengok sel epitelium tu daripada normal, dia boleh menjadi pra-cancer, okay, dan seterusnya dia boleh menjadi cancer endometrium, okay. So pra-cancer ni dia boleh pergi ke belakang ataupun boleh ke depan. Dan orang-orang yang mengidap pra-cancer ni mempunyai risiko untuk mengidap cancer dalam jangka masa tertentu. Risiko untuk mengidap pra-cancer ni sama seperti ini ya. Dan selalunya mereka juga mempunyai gejala-gejala yang hampir sama. Cuma bila kita buat biopsi, kita mengambil sampel daripada endometrium itu, kita dapati makmal melaporkan yang beliau mengidap prakanser. Istilah yang digunakan untuk prakanser ni adalah ada dua jenis. Satu kita panggil endometrial hyperplasia, hyperplasia with ATP. Okay, ini salah satu istilah kita gunakan. Dan ada juga setengah makmal yang menggunakan istilah EIN ataupun singkatan kepada endometrial intraepithelial neoplasm EIN. Okay. Kita kadang-kadang kebanyakan mungkin guna ini, dan ada setengah macam di Amerika dia menggunakan istilah EIN. Ia merujuk kepada benda yang sama, iaitu prakanser. Jadi wanita yang mengidap prakanser ni dia boleh mengidap kanser untuk mungkin dalam jangka masa 5 atau 10 tahun akan datang jika tak dirawat dengan betul. Wanita yang mengambil ubat tamoxifen, ubat hormon yang selalu diberikan kepada wanita yang mengidap kanser payudara melebihi 5 tahun. Okay. Tetapi risiko dia taklah tinggi masa 5 tahun pertama. Tetapi jika lebih 5 tahun, dia perlu pemantauan oleh doktor gynae untuk pastikan dia tidak mengidap kanser endometrium. Dan kemudian wanita yang mengidap apa yang dikenali sebagai polycystic ovarian syndrome, wanita ini adalah selalunya wanita yang obes dan dia menunjukkan tanda-tanda tinggi hormon lelaki. Dia ada macam misai, dia ada macam bulu-bulu yang panjang, bulu-bulu yang tidak normal di bahagian badannya, kita panggil hirsutism, okay. Dan dia juga menghadapi masalah kesuburan, selalu dia sukar untuk hamil, dan di samping itu dia kadang-kadang dia juga menghadapi masalah haid yang tidak normal. So ini adalah risiko-risiko untuk seseorang itu boleh mengidap
kanser endometrium, terutamanya daripada jenis type 1 ya. Type 1 yang majoriti kanser endometrium ini adalah dalam kategori type 1 ini ya. Dan apakah gejala-gejala yang mereka hadapi ya? Pertamanya tentu sekali ya, mereka menghadapi masalah pendarahan haid yang banyak ya. Pendarahan haid yang banyak dan tidak tetap ya. Tetap. Okey. Kadang-kadang mereka menghadapi masalah keluar macam berbau ya. Keluar lendiran berbau ya. Lendiran berbau, lendiran darah berbau ya. Berbau ya. Kadang sakit di bahagian ari-ari ya, di bahagian atas ari-ari tu, bahagian atas di bawah pusat tu. Ada juga yang mempunyai masalah berat badan yang menurun. Berat badan menurun. Kurang selera makan. Kurang selera makan. Makan. Dan mereka-mereka ini juga mempunyai ciri-ciri yang ini. Mereka gemuk ataupun obes. Mereka tidak mempunyai anak yang ramai. Itu tidak ada anak. Menghadapi masalah kesuburan. Kemudian mereka putus haid pada usia yang lanjut, menghadapi masalah pendarahan yang panjang, yang banyak ketika nak dekat menopause, mempunyai kencing manis, darah tinggi. Okay. So, mereka-mereka yang kategori yang ini dan datang kepada kita dengan gejala-gejala ini, maka perlu disyaki untuk boleh mengidap kanser endometrium. Walaupun bukan mesti mereka mengidap kanser ini, tetapi mereka memerlukan pemeriksaan ujian oleh doktor gyne ataupun doktor sakit puan. Dan salah satu cara yang dilakukan untuk memastikan, untuk mengesan atau mengesahkan kanser endometrium ini adalah melakukan ujian biopsi ke atas endometrium, iaitu dengan cara dua kaedah. Pertama, sama ada kita dengan kaedah yang dilakukan di klinik. Di klinik dia kira kita gunakan masukkan tube ke dalam ni, kita panggil tube itu, kita panggil pipel. Pipel ni akan masuk ke dalam ke dalam ni dan menjedut keluar untuk pipel sampler. Okey, kemudian kita menjedut keluar endometrium ni dan dihantar ke makmar. Kaedah kedua adalah dengan cara kita panggil DDNC ya. Diagnostic and Dilatation Curettage, itu menggunakan curate, kita panggil untuk kita mengikis keluar endometrium untuk dapatkan sampel. Dan tapi di DNC ini perlu dilakukan di bilik bedah dan pesakit perlu diberi bius. Sedangkan pipel ini adalah satu prosedur yang simple saja yang boleh dilakukan di klinik dan doktor dapat lakukan tanpa sebarang bius. Doktor hanya mengisap keluar sebahagian daripada endometrium ni untuk dihantar ke makmal bagi ujian pengesahan. Okey, itulah adalah cara kaedah bagaimana kanser endometrium ini disahkan atau dikonfirm dengan kaedah biopsi ya. Kita akan bincang berkenaan dengan kaedah rawatan kanser endometrium ini di dalam video-video yang akan datang. Sekian dahulu, terima kasih dan assalamualaikum.